Stasiun televisi Korea Selatan meminta maaf karena menyisipkan azan yang diremix pada episode perdana Street Woman Fighter. Permintaan maaf diunggah melalui akun Instagramnya, Mnet Dance. Permintaan maaf ini ditulis dalam dua bahasa, Korea dan Inggris. Mnet mengakui menggunakan azan yang disebutnya suara elektronik itu sebagai musik latar program. Menurut Mnet, pihaknya menemukan lantunan azan itu sebagai soundtrack elektronik yang terdaftar resmi di situs streaming resmi. Panggilan azan itu terdengar samar pada detik 57 hingga menit 1.40 dalam latar musik program Mnet. Sebelumnya, Street Woman Fighter adalah acara survival Mnet yang menampilkan kompetisi tari wanita.